Pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oh ya, hari ini kalian sudah berolahraga belum? Kalau belum, yuk olahraga walaupun sebentar. Ayo renggangkan otot-otot kalian agar terasa lebih rileks dan segar. Dan satu lagi, apa hayo? Betul, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Ayo teman-teman kita mulai, semangat! Gagal lagi... Kenapa ya? Apa karena tanahnya? Padahal... udah aku siram setiap hari, kasih pupuk juga setiap hari. Atau karena lagi cuacanya gak menentu ya? Teman-teman, kalian tahu gak? Yang mengalami hal seperti ini bukan cuma Kak Kinan, tetapi juga para petani di Kabupaten Magelang juga mengalami gagal panen. Coba deh kalian simak beritanya. Selamat pagi pemirsa, kabar terkini datang dari Desa Gendikan di lereng Gunung Merbabu. Berikut laporan dari reporter kami, langsung dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, gagal panen kembali terjadi di Desa Gendikan, yang berada tepatnya di lereng Gunung Merbabu. Seharusnya dalam jangka waktu 2 minggu ke depan, kentang-kentang sudah bisa akan dipanen. Namun, dikarenakan cuaca yang tidak menentu menyebabkan perhitungan para petani tentang masa tanam dan masa panen meleset. Para petani tidak menyangka hujan turun terus-menerus pada peralihan musim kali ini. Musim kemarau yang diramalkan tiba pada akhir bulan lalu tak kunjung tiba. Akibat keadaan ini, para petani mengeluh kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika gagal panen terjadi karena cuaca ekstrim makin menjadi dari tahun ke tahun, dikhawatirkan pasokan sayur dan bahan pangan pokok tidak mampu mencukupi kebutuhan semua orang. Subekti Priartono melaporkan untuk siaran kabar dari desa. Demikian laporan dari reporter kami, Subekti Priartono. Betul kan teman-teman, kasihan ya petani yang mengalami gagal panen. Teman-teman, kalian masih ingat kan pelajaran kita yang membahas soal ketahanan pangan di Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Betul, ketahanan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan di Indonesia yang cukup,
bergizi, sehat, dan beragam untuk setiap orang atau keluarga. Menurut kalian, kira-kira ada nggak ya hubungan perubahan iklim dan ketahanan pangan di Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di bagian berikut ya. Di kotak pertama, kalian jelaskan perubahan iklim yang saat ini terjadi mengakibatkan cuaca jadi seperti apa. Kemudian, di kotak kedua, tuliskan pendapat kalian kira-kira cuaca yang seperti itu membawa kerugian apa saja buat petani. Lalu, di kotak ketiga, seandainya gagal panen makin sering terjadi, apa akibatnya? Dan di kotak terakhir, bagaimana jika pasokan bahan pangan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat? Jika sudah selesai menulis, jangan lupa ceritakan ke keluarga kalian tentang tulisan kalian ya. Ayo berlatih! Masih ingat kalimat majemuk setara berlawanan yang pernah kita pelajari? Kak Kinan ingatkan lagi ya. Kalimat majemuk setara berlawanan merupakan gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara dan isinya berlawanan. Ini contoh kalimat yang pernah Kak Kinan berikan. Zafra ingin bertemu ibu, tetapi badai tak kunjung reda. Orang berkacamata itu bukan ayah Zafra, melainkan kakek Goli. Tubuh adik tumbuh tinggi, sedangkan kakak lebih pendek. Ayah memang sangat lelah, namun ia tetap bekerja. Sekarang, coba bikin lagi 6 kalimat majemuk setara berlawanan dengan menggunakan kata hubung seperti contoh tadi ya. Menggunakan kata tetapi, melainkan, sedangkan, dan namun. Selamat mengerjakan! Coba pikirkan sebanyak mungkin pasangan bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka 45. Tulis di buku kerja kalian ya. Sudah teman-teman? Bilangan apa sajakah yang hasil kalinya 45? Iya, kemungkinan tersebut bisa 1 dikali 45, 3 dikali 15, 5 dikali 9. Dan sebaliknya, 9 dikali 5, 15 dikali 3, 45 dikali 1.
Masih dari Papua, saudara, sudah lebih dari 5 jam kebakaran hutan dan lahan terjadi di Blorep, Merauke. Hembusan angin yang kencang dan belum adanya upaya pemadaman dari pihak terkait membuat kobaran api terus meluas. Diperkirakan luas lahan dan hutan yang terbakar ini sudah mencapai lebih dari 2 hektar. Kebakaran diduga akibat ulah sejumlah warga yang... Kalau hutan-hutan kebakaran, hewan-hewan pada tinggal di mana sih, Bu? ...dan lahan untuk mengantisipasi warga mendekat... Itulah, hutan itu punya peranan penting banget buat seluruh makhluk hidup. Bukan cuma binatang-binatang aja yang ada di sana, tapi juga manusia yang ada di sini seperti kita. Hutan itu jadi paru-paru buat kita semua. Paru-paru? Maksudnya gimana sih, Bu? Pohon-pohon yang ada di hutan itu memberikan oksigen buat makhluk hidup untuk bernafas. Tapi manusia pada menebangi pohon, kenapa sih? Mereka menebang pohon itu karena mereka ingin membuat hutan itu menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau tempat tinggal. Tapi kan kalau bikin lahan pertanian, kita jadi bisa punya ketahanan pangan, Bu. Betul, tapi keseimbangan alam tetap harus terjaga. Kita tetap harus menjaga kelestarian hutan. Karena dengan menjaga hutan, kita juga menjaga kehidupan kita. Nah, coba kamu bayangkan ya, apabila bumi tidak ada hutan, maka bumi itu bakal bagaimana? Kalau hutan makin berkurang, oksigen makin sedikit. Kita jadi nggak bisa nafas. Terus kan kalau ada pohon kan jadi adem, nggak panas lagi. Kalau suhu udara panas, manusia bisa kepanasan. Iya, benar. Kalau hutan semakin sedikit, maka oksigen yang dihasilkan pun semakin sedikit juga. Akibatnya, kualitas udara yang kita hirup semakin memburuk. Suhu udara semakin panas. Dan itu bakal berdampak pada perubahan iklim yang tidak kita inginkan. Teman-teman tahu nggak? Menurut lembaga Forest Watch Indonesia atau FWI, hutan di Indonesia mengalami penyempitan dari tahun ke tahun. Coba perhatikan grafik ini. Dari diagram batang ini, kita bisa melihat bahwa luas hutan di semua pulau Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2017 makin lama makin berkurang. Teman-teman bisa lihat kan? Bagaimana perbandingannya dari tahun ke tahun? Diagram batang ini membantu kita lebih cepat membuat kesimpulan dari suatu data. Nah, sekarang kita coba belajar bikin diagram batang yuk! Ayo mencoba! Coba perhatikan tabel luas hutan berikut. Kita coba ubah data di tabel itu menjadi diagram batang yuk. Gimana caranya? Pertama, sederhanakan ukuran luas hutan dalam 100 ribuan hektar. Tujuannya agar kita lebih mudah membuat skala pada diagram batang dengan bilangan yang lebih kecil. Caranya, bagilah luas hutan dengan 100 ribu, lalu isikan pada kolom luas dalam 100 ribuan hektar. Seperti contoh berikut. Lalu, buatlah garis mendatar dan garis tegak seperti pada gambar ini. Garis mendatar mewakili tahun 2000 sampai 2017. Garis tegak mewakili luas hutan. Kita beri jarak 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Untuk membuat diagram batang, buatlah persegi panjang dari pangkal garis mendatar hingga perkiraan pertemuan garis tahun dan luas hutan yang sesuai. Contoh, luas hutan pada tahun 2000 diwakili bilangan 29, ditunjukkan dengan persegi panjang dari pangkal hingga mendekati bilangan 30.
Kemudian, buat persegi panjang berikut untuk luas hutan tahun 2009 hingga 2017. Selamat mencoba teman-teman. Biar makin paham, kita berlatih lagi yuk. Ayo berlatih. Sekarang saatnya kita latihan lagi. Perhatikan diagram batang luas hutan di Indonesia ini. Berdasarkan diagram tersebut, coba perkirakan 1. Berapa hektar luas hutan di Pulau Sumatera pada tahun 2017? 2017. Kalian sudah menemukan jawabannya? Iya, betul. Luas hutan Pulau Sumatera pada tahun 2017 seluas 10 juta hektar. Pertanyaan kedua. Berapa hektar luas hutan di Kepulauan Maluku pada tahun 2009? Sudah ketemu jawabannya? Berapa? Iya, luas hutan di Kepulauan Maluku pada tahun 2009 adalah 5 juta hektar. Pertanyaan selanjutnya, pulau manakah yang memiliki hutan terluas? Jadi apa jawabannya? Betul, pulau yang memiliki hutan terluas adalah Pulau Papua. Nah teman-teman, semoga kita jadi makin jago ya membuat dan memahami data yang ada pada diagram batang. Jangan ragu untuk bertanya ke guru kalian kalau ada yang belum dimengerti. Proyek kreatif minggu ini. Nah teman-teman, kalian sudah menyiapkan teks berita untuk minggu ini kan? Nah kita harus mencari video dan gambar untuk mendukung teks berita kita. Kalian masih ingat berita tentang gagal panen tadi kan? Nah di tayangan itu terdapat video yang menunjukkan petani sedang bercocok tanam dan juga video yang menayangkan curah hujan yang tinggi dan lain-lain. Intinya nantinya gambar dan video itu akan mendukung teks berita kita menjadi jauh lebih menarik dan lebih jelas teman-teman.
Seperti yang Kak Kinan lakukan sekarang, Kak Kinan membuat teks berita tentang pemanasan global. Artinya Kak Kinan harus mencari gambar dan video sesuai dengan teks berita yang Kak Kinan buat. Misalnya seperti ini nih teman-teman, polusi udara yang menyebabkan pemanasan global. Teman-teman bisa coba di rumah ya, kalian bisa merekam menggunakan ponsel kalian. Selamat mencoba! Refleksi! Sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Coba ingat-ingat lagi yuk apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian masih ingat berita di awal tadi tentang para petani yang mengalami gagal panen? Bisakah kalian memahami berita itu? Apa kesimpulan yang kalian ambil dari berita itu? Lalu, kalian juga masih ingat kan tentang manfaat hutan sebagai paru-paru dunia dan apa yang terjadi jika hutan tidak kita jaga? Dan terakhir, tentunya diagram batang. Kak Kinan yakin kalian sudah bisa menggambarnya. Jangan lupa berlatih terus di rumah ya. Video yang tadi kayaknya oke nih teman-teman, tapi Kak Kinan mau berburu gambar lagi nih. Sampai jumpa besok, tetap semangat ya teman-teman. Dadah!